Soalan kedua, terangkan kaedah untuk menyediakan garam pambrum 2 nitrat dalam huraian anda, sertakan bersamaan kimia yang terlibat sama 10 markah juga. Sekarang kita perlu sediakan pambrum 2 nitrat. Jadi pertama kamu kena mengenal pasti kaedah keberapa. Jadi pertama kita kena membezakan sama ada dia garam larut ataupun tak terlarut. Okey, nitrat. Jadi kita tahu semua nitrat adalah larut dalam air. Dan tengok depan dia, depan adalah pambrum. Jadi dia jadi garam ini kita gunakan kaedah kedua. Kaedah kedua. Okey, fikir balik. Jadi pambrum 2 nitrat. Nah, sediakan pambrum 2 nitrat. Apakah bahan dinabalas yang kita perlukan? Okey. Saya harap pelajar masih ingat kita boleh gunakan pambrum oksida, betul? Ataupun pambrum karbonat, betul. Okey, dua-dua inilah. Jadi kita tengok, saya bagi contoh pertama, kalau saya gunakan pambrum oksida dulu. Okey, jadi satu lagi bahan yang kita perlukan adalah asid nitrik HNO3. Okey. Jadi ini adalah persamaan dia. Jadi pambrum oksida akan bertindak balas dengan asid nitrik menghasilkan, tengok, Pb akan bercinta dengan NO3 menghasilkan garam yang kita nak, iaitu PbNO3. Okey, jadi apakah satu hasil lagi adalah apa? H akan berkahwin dengan O menjadi apa? H2O. Okey, lepas itu kita kena semak sama ada persamaan ini seimbang ataupun tidak. Jadi tak seimbang, kita kena letak 2 di sini untuk seimbangkan dia. Okey. Ataupun kadang-kadang belajar guna pambrum karbonat, boleh ke tak boleh? Boleh juga. Okey, tak ada masalah. Akan dapat balik hasil garam yang sama, iaitu pambrum nitrat. Tapi belakang dua lagi hasil dinabalas adalah berbeza. Jadi seperti kita pernah bincang dalam bab 7, kalau CO3, kalau karbonat digunakan, maka akan menghasilkan gas apa? Karbon dioksida dan air. Okey, jadi ingat, kalau CO3 akan membebaskan CO2. Okey, dan prosedur dia, pertama, sukat dan tuang 50 cm3, ingat isi padu mesti tulis. Okey, asid nitrik HNO3, kepekatan mesti ada ke dalam beaker. Lepas itu, pambrum oksida ataupun pambrum karbonat adalah dalam bentuk berbejal dan sebuk. Okey, prosedur kedua, tambah sebuk pambrum 2 oksida secara berlebihan. Okey, lepas itu panaskan dan kacau campuran tersebut. Seterusnya, prosedur ketiga, kita akan turaskan campuran itu dengan kertas turas dan coran turas. Tujuan prosedur ketiga adalah untuk mengeluarkan sebuk pambrum oksida yang berlebihan. Okey, akhir sekali. Keempat, kita akan panaskan larutan garam sehingga tebu. Lepas itu, selepas panas, kita cuba yang kelima, sejukkan campuran itu dan turaskan campuran itu untuk mendapatkan, turaskan larutan garam untuk mendapatkan garam yang kita nak. Selepas itu, bilaskan garam dengan air sulin dan keringkan garam itu dengan kertas turas. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.